Alhamdulillah dari DKPP bisa menyelenggarakan pasar beras yang menekan inflasi dan juga untuk menstabilkan harga agar harga-harganya tetap stabil, apalagi menjelang bulan Ramadan ini tentu harga-harga biasanya kecenderungan naik, tapi mudah-mudahan dengan adanya pasar murah ini kita bisa menekan harga harga ini stabil, tidak ada kenaikan. Nah, tentunya ini bermanfaat untuk masyarakat di Kota Bogor.